Yo. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat datang ke pertandingan air gimnastik senaman lantai. Tanam-tanam ubi tak perlu dibaja. Cubit berkiri, berkanan terasa. Dan pertandingan ini jadi dibawakan khas oleh Oppo A95. Tepuk! Yes! Baiklah, sampai melengahkan masa lagi, kita menjemput peserta kita yang pertama. Pernah memegang rekod senaman papan kuda, papan elok kuda yang mati dari Brazil. Abal, tolong Lilo dong. Betul-betul apa ini? Betul-betul eh? Tak, ni nak tanya ni. Tak kenapa pakai macam ni? Saya mengikuti tema. Tema apa? Tema saya adalah Animal Planet. Saya menjadi harimau. Harimau? Ya. Harimau apa berlekuk-lekuk macam ni? Bawa lepas salin. Okey. Ada tagline. Ada? Tagline dia apa? Tagline tolong ke tepi sedikit. Kenapa ya? Tepi, nanti takut harimau mengamuk. Okey. Anjing itu, Pak. Saya harimau. Harimau. Itu dia tagline. Sama anjing juga tu. Tak sama. Tak sama? Tak. Awak jantan. Saya betina. Oh, tak ngam? Tak ngam. Alright, tamu melengahkan masa. Kita pergi ke peserta kita kedua, pencabarnya. Pernah memegang rekod jalan di tengah panas 3 hari tapi tak kekok. Sri Lanka! Cik, dah kenapa masuk dengan lagu tu? Lagu tu semangat. Bagi awak semangat, bagi kami menurun. Tak, dah kenapa pakai macam ni? Saya tema flora dan fauna. Tapi macam alam flora ni. Tak, jap, saya tengok. Ada tagline tak? Ada. Okey, tagline? Ada. Oh, jangan tebang. Apa tagline tu? Jangan tebang pokok pisang. Okey, tak apa. Ni sekarang saya tengok daun pisang dah ada. Ada. Buah dia dah ada. Ada. Pokok dah ada. Betul. Jantung pisang tak komplit. Ada. Mana jantung pisang? Ini bukan jantung pisang. Ini pisang goreng-goreng. Oh, ya. Faham tak? Alright, baiklah. Ini dah peserta daripada tuan rumah kita yang memegang rekod 10 kali championship dari Malaysia. Apa cuba dia buat? Tersangkut pula dah. Tersangkut. Dia tersangkut. Cik, sabar. Cik masuk tu nampak kekok macam tu . Tak, ini bukan gimnastik, ini sepatut masuk judo. Macam mana boleh masuk gimnastik? Pakai kabel. Pakai kabel. Saya kan favoritism. Okey, cik, ada tas. Ada tagline? Ada. Apa tagline? Tas. Untuk kita-kita aja. Okey. Tak apa. Cuma saya nak tanya sekarang. Kalau yang ini saya nampak six pack. Yang ini apa ni? One pack. Oh, ini one pack. Yang sana? Saya packaging. Boleh. Okey. Tak apa. Ini dah peserta daripada Malaysia. Yes. Di atas aku, ya. Jangan tolak pokok tumbang. Tak apa. Siapa yang terangkali? Kenapa cik? Saya teringat rumah. Teringat rumah Bayu. Cik. Jatuh. Sambil ya. Tak apa. Kau dah kenapa? Cik, kenapa cik? Saya tak buat apa pun.
Kasar ke? Kasar. Dia kenapa? Cik, sini dia. Cik, apa masalah, cik? Saya pun terasa juga benda-benda macam inilah. Kata apa dia, kan? Cik? Masalah cik lagi macam Terminator macam tu. Ha, okey, tak apa. Ini dia pusingan kita yang terakhir. Pusingan kita yang kedua. Ada lagi? Adalah hulahu menggunakan gelung. Ambil okay. Seorang satu. Oh, saya satu. Ambil seorang satu. Okay. Dan ambil seorang satu. Alright. Jadi okay. Kita mulakan peserta daripada Sri Lanka. Pip! Jatuh. Disqualified. Tepi. Dan peserta kedua. Pip! Cik, main dia tu tangan lepas. Lepas. Lepas tu? Oh, dah lepas buat gelik. Okay. Disqualified. Saya tak pegang, cik. Ha? Saya tak pegang. Tak pegang? Saya tak pegang. Saya tak pegang. Nak macam mana? Boleh macam mana? Begini boleh. Begini. Saya tak pegang. Sabar. Dia tak pegang dah betul. Masalah dia tersangkut. Gelik dia. Disqualified. Dan hari ini, saya sudah mendapat keputusan. Keputusan? Pingat emas, siapa yang bakal membawa pulang? Wah, saya. Keputusan berada di tangan saya. Saya. Kebaran kian terasa. Terasa. Jatuh. Saya ambil. Satu muka ada satu. Sasali sama dinas. Thank you, Mas Sasali. Saya nak halau pun takut badan besar sangat. Lengan dengan peha sama besar orang ni. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Dah boleh buka singlet ni. Malu kita kan ni. Okey. Baik, itu dia Putih. Sekarang kita buka untuk Putih dan juga Sasali sama. Come on. Kita dengarkan apa kata Ukasha Sanders. Silakan. Hai, Assalamualaikum Putih. Waalaikumsalam. Oh my God, you guys buat penutup yang sangat-sangat menghiburkan. Thank you. Korang dengan Abang Sazali tadi tu memang macam blend very well. Macam satu team dah. And very kelakar. Pas! Ukasha langsung tak jangka yang apa Abang Sazali akan nak buat. Plot twist yang tiba-tiba daripada Bina Bandar kepada Jim Rama. Dia sangat-sangat sporting. Tahniah korang, tahniah keep it up, okay? Itu dia, tahniah dari Ukasha Sandro. Jadi bagaimana dengan ha dari pihak juri, dipersilakan. Berapa ha dari pihak juri? 3, 2, 1, go! Wow. Itu dia, 5 ha! 5 ha! Kokiar Jumbo Desa meneroka Junia negara 2021 terlari www.kompa.com/mega. Ingat anda boleh mengundi menggunakan akaun Instagram juga akaun Facebook. 20 undian dari Sabtu hingga Khamis dan 50 undian pada hari Jumaat. Sekali kita buka untuk Putih.